أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Dan barang siapa, kata Allah, yang berpaling daripada peringatan kami, yakni Al-Quran, maka bagi mereka hidup mereka penuh dengan penderitaan dan kesempitan. Apabila dibangkitkan nanti di akhirat kelak, lalu dalam keadaan mata mereka dibutakan oleh kami, kata Allah, qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dan berkatalah mereka kepada Allah, wahai Tuhan kami, mengapa saat ini kami dibangkitkan dalam keadaan mata kami dibutakan olehmu, ya Allah, sedangkan waktu kami hidup di dunia dahulu kami boleh melihat dan mata kami boleh memandang. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dan berkatalah Allah kepada mereka, hei manusia, tatkala dahulunya di atas muka bumi didatangkan kepada kamu ayat-ayat kebenaran, ayat-ayat keterangan daripada kami, yakni Al-Quran, tetapi kamu mencuaikan, kamu melupakan dan kamu mengabaikan kami, kata Allah. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan demikianlah pada hari ini paling layak kami pula yang mencuaikan, mengabaikan serta melupakan kamu. Sadaqallahul Azim. Surah Taha ayat 124 hingga ayat 126. Yang saya muliakan pengerusi Masjid Ridwaniyah, berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh ajudan kuasa mentadbir masjid, para satizah, para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, Datuk-datuk, datin-datin, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah di atas nikmat iman dan nikmat Islam yang terus dikekalkan oleh Allah pada diri kita yang kita semua berada pada malam ini. Dan insya-Allah, mudah-mudahan yang kita pohon kepada Allah agar kita diberi ketetapan, yakni istiqamah di dalam melaksanakan tugas sebagai hamba kepada Allah dan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat kata-kata Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu taala. Kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya matinya jasad itu apabila roh keluar daripada badan. Jasad mati apabila tiada roh. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, matinya roh apabila tiada ilmu pada diri seseorang. Matinya roh itu apabila tiada ilmu pada seseorang. Yang ketiga, matinya pula ilmu itu apabila tiada amal. Matinya ilmu itu apabila tiada amal. Dan yang keempat, matinya amal itu, kata Imam Al-Ghazali, apabila tiada istiqamah.
Ya, sesungguhnya amal itu akan mati apabila tiada istiqamah. Selanjutnya yang kelima kata Imam Al-Ghazali, maka pelajari ilmu itu adalah suatu perkara yang wajib. Dan yang keenam, menyampaikan ilmu itu adalah suatu ibadah. Yang ketujuh, mencari ilmu itu adalah suatu jihad. Dan yang kelapan, mengulangi ilmu itu adalah suatu zikir. Inilah pesanan Imam Ghazali untuk kita semua. Kita mendalami ilmu tasawuf, kita menghalusi, kita memperincikan lagi daripada akidah, kemudian ibadah yang kita lakukan, hadirin sekalian. Betapa nilai seorang hamba Allah dengan ilmunya, dia akan mengetahui sampai peringkat diri dia, dia kenal siapa diri dia dan dia akan kenal siapa dia Tuhan dia Allahu Azza wa Jalla. Kerana itu ulama-ulama tasawuf menyebut dan juga ulama tauhid menyatakan, man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Kamu kenal diri kamu maka kamu kenal Tuhan kamu. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sekiranya kita beramal tetapi tidak kita dalami ilmu mengenal Allah, maka apa yang ada pada diri kita, kita takut tuan-tuan, dia akan jadi lemah dan semakin lemah dan semakin lemah. Sudah tentulah kesannya kepada ibadah pun akan jadi merosot kualitinya. Nampak ibadat tetapi dia boleh jadi kualitinya itu semakin merudum. Dan kita takut akhirnya tadi hilang istiqamah dalam peribadatan ataupun amalan yang dilakukan tadi. Jadi para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sempena bulan Rejab, kita sudah berada pada hari yang ke-22 Rejab 1439 Hijri. Allahu Akbar. Pejam celik, pejam celik, dah nak habis dah bulan Rejab. Rasa baru lagi Rejab dan nak habis dah. Dan tak lama lagi akan muncul Syaban dan lebih kurang lebih sebulan kot, lebih sikit kita akan berada pada bulan Ramadhan sekiranya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita rasa agak-agak tuan-tuan? Masa sekarang ni berlalu begitu cepat dan begitu pantas. Cukup cepat. Contoh pagi tadi, saya di Muar pagi tadi. Program di Johor 3 hari di JDT. Pagi tadi di Muar, tiba-tiba dah celik. Sampai dah ke Kuala Kangsar. Saya singgah Ipoh sekejap sebab saya asal daripada Ipoh. Dia orang Ipoh ni, Ipoh mali taklah sombong. Gitu tuan. Alhamdulillah, boleh menyinggah sekejap di Ipoh. Baru datang ke Kuala. Rasa baru lagi. Pagi tadi di Muar, singgah makan asam pedas di Melaka, air keruh, dah sampai dah di Kuala Kangsar. Allah. Ni antara yang Nabi sebut di dalam hadis tentang ayat ataupun tanda nak berlakunya hari kiamat. Ayat tu sughra, tanda yang kecil. Tapi sudah jelas Nabi sebut. La taqumu sa'a hatta yataqarraba az-zaman. Tidak akan berlakunya pada hari kiamat itu, kata Nabi, sehingga kamu akan merasai keadaan waktu masa berlalu begitu cepat dan begitu pantas, kata Nabi. Dan Nabi buat perumpamaan. Nabi kata pada yang pertama, watakuna sanatu kasyahri. Setahun, kata Rasulullah, macam sebulan je berlalu. Hari ini setahun macam sebulan je. Cepat sangat. Baru lagi sambut hari lahir yang ke-20 dah, ke-49 dah. Allah. Sekejap sangat. Baru lagi happy anniversary yang ke-12 dah, masuk yang ke-50 dah. Sekejap. Dah tak sedar dah malam ni malam yang keberapa dah, tuan-tuan. Ni yang kata waktu masa ni cepat sangat berlalu.
Baru lagi kita rasa raya, dah nak raya balik Ramadan, nak Ramadan balik. Itu satu. Yang kedua, Nabi kata wa takuna syahrikal jumuah. Sebulan pula Rasulullah menyebut, macam kamu rasa seminggu je berlalu. One month, 30 days. Tapi kita rasa macam berada one week, 7 days. Ini keadaan. Kita rasa semua sebulan macam seminggu. Dan Nabi kata lagi, wa takunal jum'atu kal yawm. Satu minggu kamu pula akan rasa macam satu hari je berlalu. Seminggu daripada Jumaat nak ke Jumaat. Baru lagi Jumaat. Ni dah besok. Nen. Monday. Dah. Tuesday. Dah. Jam celik. Dengar khutbah sekali lagi. Dentun-dentam pula. Alhamdulillahilqa'il. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Wa ita'i dhil qurba. Wa yanha anil fahsyai wal munkari wal bagh. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Baru lagi khutbah. Dah nak mai dah khutbah ni. Saat je seminggu macam sehari. Wa yakuna al-yawmu kasa'ah. Selain sehari pula Nabi kata macam satu jam berlalu. 24 jam muslimin dan muslimat, tapi kita rasa macam satu jam je beredar. Cepat tak? Sekejap. Dan akhirnya Nabi sebut wa takuna sa'ah katarmati binar. Satu jam berlalu macam satu petikan api. Satu jam. Hari ini kita dah rasa dah. Cukup singkat. Satu jam. Tak ada apa yang kadang-kadang kita boleh buat. Baru letak atas bantal. Tilam. Baru nak lelap. Dah masuk dah zuhur. Dah masuk dah maghrib. Sekejap sangat. Ini baru mukadimah belum start lagi. Dah 8.10 dah. Allah. Ini adalah keadaan yang berlaku, tuan-tuan. Jadi apa yang kita nak kongsi, yang kita nak share, apa yang disebutkan tadi, semua ini adalah suatu tanda yang kita ni, itulah yang disebut pada peristiwa Isra' wa Mi'raj. Bila tengok satu orang perempuan yang dah tua, yang dah bongkok, mada tamsil ya Jibril, apakah ibrah yang pengajaran yang nak disampaikan daripada apa yang diperlihatkan. Wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas. Yang disebut dalam surah Al-Isra ayat 60, tidak kami jadikan penglihatan yang kami tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu illa, melainkan untuk menjadi ujian kepada manusia, kata Tuhan. Di antara yang diperlihatkan oleh Allah ni, apa maksud? Dunia sudah semakin tua, sudah semakin tua, sudah semakin tua. Bukan di zaman kegemilangan Islam, di kurun Nabi, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'a tabi'in, tabi'a tabi'a tabi'in. Hari ini dah di akhir zaman. Maka muncul berbagai-bagai tanda hari kiamat. Daripada yang kecil dah semakin hampir tanda yang besar. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Allahu Akbar. Semakin hampir kita dengan kiamat. Sebab itu, bila mana kita lihat keadaan Islam yang hari ini, adakah betul-betul Muslim jaga Islam? Ataupun hari ini, sebagaimana yang kita ambil daripada pengajaran hadis Nabi, bada al-islamu ghariba wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba atau kama qal rawahu Muslim. Islam, Nabi kata, datang dalam keadaan dagang, dan Islam akan pergi dalam keadaan dagang. Dan Nabi jelaskan orang yang beruntung, mereka yang tak pedulikan apa-apa juga halangan, rintangan ataupun dugaan ujian yang cuba nak halang mereka road to jannah yang kita sedang hadapi pada hari yang kita sedang lalui. Semua yang hadir malam ni di Masjid Ridwan, yang kita hadir di Masjid Ridwaniyah ni, tuan-tuan, semuanya kita mengharapkan inilah jalan yang disebut road to jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kata Rasulullah. Hadis sahih riwayat Muslim. Barang siapa yang pergi menjalani satu jalan menuntut ilmu, tuan-tuan pun sama, saya pun sama, tanggungjawab kita duduk berdakwah,
20 tahun lebih dah tuan-tuan dalam dakwah dengan izin Allah. Saya asal daripada Ipoh. Saya pun tak sangka pula saya pun boleh jadi pendakwah macam ni, daripada asal kerja ikut lori sampah Dewan Bandaraya Ipoh tuan-tuan. Siapa pun tak sangka, sampai orang tua saya pun, dia pun tak sangka boleh jadi orang. Oh, dia kata anak aku ni dah lah jadi orang kedak ni. Sebab dia polis hutan. Dia tahulah anak dia macam mana anak polis tuan-tuan. Masuk keluar, masuk keluar. Last sekali di Sungai Petani. Muka pun dah macam hutan. Tahulah masuk hutan. Masuk 3 bulan. Bukan 3 hari, 3 bulan. Oh, masa tu komunis tengah kuat di gerik ni tempat dia. Ha? Sungai Siput. Yang saya pergi semalam tu di Muar Bukit Kepong tu area depo komunis ni. Keluar masuk keluar. Tapi itulah pesan orang tua balik daripada hutan lem. Ya bah. Dah semayang ke belum? Tu yang kita tak lupa tu. Mulut daripada pok ni tuan-tuan. Dia peringat anak ni. Lem, anda semayang belum? Kalau belum pergi semayang cepat. Mok. Mok pun garang dah macam polis. Lem, anda mengaji belum? Belum pergi mengaji. Ni nak ambil roh daripada apa yang dididik oleh mak ayah ni. Yang ni yang disebut walidain ni. Kedua mak bapak ni lah. Dia boleh lah yang ni, dia pun ni lah yang nak didik anak, nak menentukan acuan yuhawidanihi awi nasiranihi awi majisanihi. Sama ada anak nak jadi macam perangai puak Yahudi, Nasrani, Majusi. Mak puak ni lah. So, kita ingat balik. Oh, apa yang mereka ajak dulu semayam ngaji. Dah ruah dah kedua-dua. Tu yang bila kerja dengan lori sampah tiap-tiap hari hukum pekah berjalan tuan-tuan. Fardu ain. Bab najih, najih ni kita tahulah. Ikut lori sampah ni macam-macam saat ni ke benda ni. Ya Allah, sampah ni. Tu saya kata bangkai orang, bukan kata bangkai binatang, silap bangkai orang pun ada. Bau tu saya ceritalah. Hari-hari sama ni. Tangan ni hukum pekah berjalan. Tu yang kira nak kenal Tuhan tadi. Kalau tak kenal, peduli apa sampah? Makan pun tak basuh, apa tak cuci dengan cara yang sepatutnya. Dia balun al-bantayun wal sapuyun wal balunun. Itu fil lughati Arabiyah. Dia bantai sapu balun, dia tak peduli. Hang nak peduli apa? Anggap semua kira okey lah. Sabun dah lah. Tak, ni hari-hari sama. Setahun lebih kerja ikut lori sampah tu. Alhamdulillah, dengan izin Allah bergerak sikit. Dengan izin Allah, mungkin di situlah doa daripada mak ayah kita akhirnya dapatlah sambil belajar, sambillah kerja. Nun kerja di Pusat Zakat Selangor. Daripada kerani, kemudian naik pegawai, daripada pegawai sampailah eksekutif dan terakhir jawatan ketua unit dakwah Lembaga Zakat Selangor. Alhamdulillah tuan-tuan. Bukan Perak ya, Selangor. Walaupun kira anak Perak, anak Ipoh. Alhamdulillah tuan-tuan. Tak sangka daripada sikit-sikit kemudian dijemput pula TV dan sebagainya. Dan sampailah ke hari ini tuan-tuan. Alhamdulillah 20 tahun lebih dalam negeri, termasuklah di luar negara pun berceramah juga, berdakwah dengan izin Allah. Apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan? Yang kita semua ni menuju ke arah road to jannah ni, tak boleh kita kata jalan yang mudah dah. Macam kita tengoklah jalan raya kita, ada tempat yang okey-okey lah. Kena lepas hujan, hujan pula lebat, kadang-kadang lubang sana, tampal balik, kemudian macam-macam. Lekuk-lekuk tu biasa. Hujan ni hadirin sekalian, semakin tinggi selagi kita akan berada di akhir zaman. Macam Nabi sebut dalam hadis tu, itulah ramai orang yang tak mempedulikan Islam di akhir zaman. As-sabiru fihim ala dinihi kalqabidi ala jamri au kama qal. Hadis sahih, riwayat Muslim juga. Seorang yang nak menghayati Islam di akhir zaman, Nabi buat satu analogi, perumpamaan macam menggenggam bara api yang panas tuan-tuan. Tak tahan dengan panas bara api ni, genggam betul-betul kuat-kuat ni. Tak tahan ustaz, tak tahan ni, kita kata ya Allah. Nak semayang 5 waktu pun rasa macam 50 waktu, perih. Ya Allah. Nak puasa Ramadan 30 hari macam 3 tahun. Oh ya Allah. Perih tuan-tuan. Tu yang kadang-kadang Nabi kan. Ini bukan kata kadang-kadang, memang berlaku di akhir zaman. Kitalah kadang-kadang rasa okey kejap. Banyak yang tak okey.
Maka Nabi kata kita akan lempar. Kata orang Perak, yuk lempar jauh-jauh. Nun, bara api ni panas ni. Lempar tu maksud dia Islam yang ada tu akhirnya terkeluar. Na'uzubillahi min zalik. Macam mana kita nak menghayati yang apa yang telah berlaku ke atas diri Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Diletak macam-macam lah, diseksa, diazab dengan batu ahadun ahad. Tu nak sampai ke tahap akidah iman yang ada pada Bilal bin Rabah ni tuan-tuan. Tak tahulah boleh ke tak ataupun rebah terus lah tuan-tuan. Ni yang kata Bilal bin Rabah. Ambil pula ibu-ibu sekalian, kalau nak ambil pula Nun seperti dia, Sumayyah binti Khayyal. Sumayyah, kaulah lambang wanita salihah. Nah, bila dengar lagu tu ingatlah Sumayyah ni Sri Kandi pertama awal di Mekah Al-Mukarramah. Pertahankan iman dan akidah, diseksa pada waktu itu oleh puak-puak yang menzalimi, mengkejami Abdullah bin Umayyah. Apa dia peduli depan anak Ammar, depan Yasir suami? Tetap akidah iman yang ada pada Sumayyah tak lepas tuan-tuan. Genggam sungguh ni, bara api tadi ni genggam. Sampai akhirnya dibunuh, diseksa, ditusuk tombak melalui faraj, tembus ikut dada. Tu yang kata iman ibu-ibu sekalian Sumayyah yang kita ambil pengajaran cukup hebat. Agak-agak tuan-tuan ibu-ibu sekalian sampai ke tahap Sumayyah punya iman, wallahu alam. Dan begitu juga bagaimana seorang perempuan yang menzahirkan kerinduan, kecintaan dan kerinduan kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita lihat dan kita dengar namanya Samirah binti Qais, seorang Sri Kandi, seorang perempuan wanita yang salihah, beritahu kepada Nabi ya Rasulullah, sesungguhnya aku nak jadi benteng junnah perisai untuk berada di medan perang, agar engkau wahai Rasulullah tidak ditembus senjata daripada pihak musuh, agar musuh panah daripada pihak enemy musuh tak lut dan tak tembus pada badanmu ya Rasulullah. Nabi kata, wahai Samira, kamu ada tugas-tugas khas sebab kamu perempuan. Nabi terus sebut sabda Nabi apa dia, membaca sepotong ayat Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki menguasai wanita. Jadi fahamnya kamu kena duduk di tempat lain, ada tempat khas aku tugaskan. Tak boleh, tak boleh wahai Samira. Baik, kata Samira binti Qais, aku ada dua orang anak lelaki yang berlainan bapa. Yang pertama Nu'man bin Abdul Amr dan yang kedua Salim bin Al-Harith. Aku nak jadikan dua-dua ni sebagai galang ganti. Diri aku tak boleh duduk di depan, di frontliner, tak apa. So don't worry, be happy. Oh, gitulah lebih kurang tuan-tuan ni. Samira ni, dia pula motivate, dia pula bagi semangat. Tak apa, dua orang anak lelaki aku, aku nak letakkan sebagai ganti aku. Macam mana? Okey, Nabi kata, tak ada masalah. Alright, thank you. Maka di medan perang, ringkas ceritanya, khabar daripada sahabat, wahai Samira, dua orang anak kamu mati terbunuh syahid. Ada dia tanya, mana anak aku? Mayat anak aku tinggal apa benda? Tuan-tuan tengok, tadi sahabat hantar Ustaz Nazmi Karim, orang kuat mengaji di Syria, yang selalu bawa Syekh Quraim Ar-Rajih. Dia selalu hantar gambar, kami ada WhatsApp group. Tiap-tiap hari dia update gambar-gambar yang sedang berlaku di Ghoutah. Di Ghoutah ni di mana? Di Syria. Hari ni dia pakai sejenis bom kimia. Dia tak bagi shoot pun, dah tak pakai tu dah. Dia bagi bom kimia ni, sedut ni, sesak nafas bergelimpangan. Beribu yang sesak nafas, yang mati tadi ditunjuk gambar. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dalam keadaan ada yang ditembak, dalam keadaan terpisah tangan, kemudian sebahagian anggota badan, kepala hilang, tu biasa. Tu biasa. Yang katakan Syekh Ahmad Yasin sebagai pengasas Hamas, Harakatul Muqawamah Islamiyah, ringkasnya Hamas, 22 hari bulan Mac tahun 2004, kalau tuan-tuan ingat lagi lah,
Hamas ditubuhkan pada tahun 1987. Dan bila waktu itu berlaku intifadah Palestin, maka Sheikh Ahmad Yasin mengasaskan pertubuhan pergerakan kebangkitan umat Islam Palestin, digelar sebagai Hamas. Satu lagi PLO, PLO Palestine Liberation Organization. Hak tu sekular Yasser Arafat. Saya baru balik daripada Palestin, bawa rombongan jemaah 100 lebih pada bulan Mac baru ni. Baru lagi dalam 2 minggu lebih, insyaAllah hari Rabu depan, sebelah hari bulan April, bawa lagi 100 lebih 2 bah rombongan jemaah ke Palestin. Tuan bolehlah, siapa yang berminat. Alhamdulillah tuan-tuan, banyak pengajaran, banyak pelajaran, jadikan sebagai satu universiti kehidupan di Palestin. Kebetulan 22 hari bulan Mac saya berada di Masjid Mahmudiyah di Israel, di Tel Aviv. Satu-satunya travel yang boleh sampai ke Tel Aviv, intifada travel. Andalusia, tabung haji dan yang lain tak sampai. Sebab dia ni kira kronik kuat. Dah lebih daripada 100 kali sampai ke Tel Aviv. Ustaz, apa hal nak pergi sampai ke Tel Aviv? Di situnya kesan sejarah pemerintahan kerajaan Osmaniyah. Macam-macam, ada satu masjid yang telah dibina sejak tahun 1700. Ni Masjid Mahmudiyah. Kebetulan hari tu 22 hari bulan Mac tahun 2018. Dan hari tu kita sambut yang disebut kematian Asy-Syahid Sheikh Ahmad Yasin yang ke-14 tahun. Lama dah. Yang kita tahu pada pagi tu, pagi 22 Mac, Sheikh Ahmad Yasin keluar daripada rumah nak salat di masjid. Tiba-tiba helikopter Amerika dapat detect, dapat kesan Sheikh Ahmad Yasin keluar nak pergi semayang subuh. Apa yang berlaku? Tembakan padu daripada helikopter akhirnya berkecai, bersepai macam mayat Altantuya Syaribu. Itu saya tambah tuan-tuan supaya kita nak faham lagi. Melainkan wajahnya, muka tak sentuh. Dalam keadaan muka, wajah Sheikh Ahmad Yasin smile, senyum. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim. Ini kuasa Allah. Yang kata tadi, kematian macam-macam. Yang macam ni ada, yang macam ni pun ada. Maka Samira binti Qais tak tanya mana anak aku, tetapi dia tanya aina Rasulullah, di mana Rasulullah, adakah Nabi masih hidup? Maka sahabat kata, ya, baik, bawa jumpa aku, temu Rasulullah. Pergilah jumpa Nabi. Apa kata Samira? Wahai Samira binti, apa ni wahai ya Rasulullah, sesungguhnya penderitaan, kesedihan, duka cita aku semakin hilang apabila aku melihat engkau masih lagi bernyawa di hadapan aku ya Rasulullah. Allahu Akbar. Ni yang terbit, yang keluar daripada mulut Samira, ibu-ibu sekalian, Sri Kandi wanita ni. Yang ni yang katakan menzahirkan cinta dan rindunya, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqinu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala rawahu Muslim, hadis sahih. Tidak sempurna iman seseorang ataupun daripada kalangan umat aku sehingga mereka kasih diri aku lebih daripada mereka cinta sayang mak pak mereka, lebih daripada mereka cinta anak-anak mereka, saudara mereka dan seluruh manusia yang ada. Tuan-tuan, agak-agak sampai ke kita macam Samira binti Qais, renung, menung dan tenung. Allah. Ni yang keadaan kita akhir zaman ni, bukan di awal, di akhir zaman. Cuba kita menungkan apa yang berlaku hari ni. Ni kita kata kita sebagai orang Islam, ambil contoh satu. Seorang cendekiawan profesor Yahudi, dia bukan Muslim, Yahudi. Namanya dikenali Michael H. Hart. Duduk di Amerika. Dia buat kajian. Dan dalam bukunya yang dikaji, yang ditulis ni, yang berjudul The 100 Most Influential Person in History, 100 tokoh orang yang paling terpengaruh dalam sejarah dunia. Dia tengok, adakah dia nak ambil Carlos Slim Hilliu? Carlos ni tycoon telekomunikasi Mexico, paling kaya di dunia, 257 bilion dia punya aset kekayaan. Bill Gates, Microsoft baru 150 bilion. Robert Koch, Malaysia baru 40 bilion.
Ni 257 bilion. Adakah nak ambil nama Carlos Slim Helio? Tak. Tengok balik sejarah Isa bin Maryam, Nabi Allah Isa. Adakah Nabi Allah Isa nak letak tempat yang paling atas the top ranking? Pun tidak. Siti Maryam ibunya pun tidak. Rajiv Gandhi India pun tidak. Mao Zedong pun tidak. Akhirnya Michael H. Hart meletakkan nama yang paling teratas, narai tokoh yang paling terpengaruh dalam sejarah dunia. Nama yang diberinya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar. Ada pula terselit bukan itu Perak pula dah Nizar, cuma tak ada Jamaluddin dalam tu tuan-tuan. Baik, ada lagi sambung bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wasalam. Macam orang Kuala Kangsar boleh hafal? Tak tahu lah Ustaz. Mau temam cikungunya ni buat ni. Bila disebut tadi, oh, namanya memang dah siap ada dah di dalam kitab. Apa yang tak ada dalam kitab Taurah, kitab Injil, Zabur dan juga Quran? Maka na Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Anda boleh rujuk dalam surah Ahzab ayat 40. Surah Muhammad pun dia, surah Ahzab ada nama juga Mim Ha Mim Dal Muhammad. Muhammad bukanlah bapa seorang lelaki daripada kalangan kamu, kata Allah kan, tetapi dia adalah seorang messenger, seorang Nabi Allah dan Rasul Allah yang terakhir dalam siri Nabi Rasul yang diutuskan oleh Allah. Hadirin sekalian, nama ni diletakkan di atas sekali walhal dia Yahudi, tapi dia kenali siapa dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kerana ada dua sebab dia ambil. Yang pertama, Rasulullah berjaya mengembangkan agama, dan yang kedua, Rasulullah berjaya mengembangkan dunia. Dua-dua seiring dan sejalan, synchronized, at par, parallel. Dua-dua ni jalan. Ni yang kata Islam ni, mana boleh kita kata Islam hanya untuk masjid akhirat, masjid akhirat. Tak. Islam pun ada bab ekonomi, ada bab muamalat. Islam pun ada bab sosial masyarakat. Islam pun ada bab kepimpinan. Islam pun ada bab pemerintahan. Islam pun ada bab segala-galanya. Bukan hanya pada ibadat ritual semata-mata dah. Yang Nabi bawa ni, ini yang kita nak menelusuri, yang kita nak I follow, yang kita nak follow ni tuan-tuan. Tapi takut kadang-kadang interpretasi kita sebagai seorang Muslim, kita ambil satu bab dan satu hala seolah macam dunia ni kita jangan duk ambil sangat, duk kira sangat. Dalam masa yang sama, the same time, akhirat yang dibawa oleh Rasulullah itu yang betul ada prioritinya, keutamaan, aulawiyat. Tapi tak boleh kita kata hanya untuk akhirat aja, dunia, dunia pun kena ambil. Kalau tidak, orang yang bukan Islam tengok agama Islam ni bukan agama yang konstruktif, tapi agama takkan semua macam ni duk lekeh je, dengan jubah pun dah 10 hari tak basuh, dengan tek lalat dekat kopiah tu. Saya cerita bukan lagi tek lalat kot, tek tek cicak, tek orang pun ada. Macam mana ni orang Islam tuan? Kacamata orang yang bukan Islam, dia pun nak tengok Islam sebab dia pekaji tuan-tuan. Orientalis kaji, Yahudi kaji. Keledak, takkan hari ni di Palestin puak-puak Yahudi kalut sibuk duk tanam pokok gharqat. Sibuk balik Palestin, tahulah macam mana penuh pokok gharqat sekarang ni di sekitar luar Masjidil Aqsa. Apa dia kait pokok gharqat dengan puak Yahudi? Kita pun baca hadis sahih. Bila diceritakan di akhir zaman ni yang kata Masjidil Aqsa, maka di sini pertembungan Islam dan kafir. Orang Islam memerangi orang-orang kafir. Orang Islam diketuai oleh Imam Mahdi dan Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan juga bagi puak kafir diketuai oleh Dajjal. Dan berakhir yang kata peperangan ni, akhirnya menang tentera Islam, menang puak Islam, menang pihak Islam. Ketika itu Nabi sebut seluruh makhluk akan bercakap
akan bercakap termasuk syajarah pokok, termasuk hajar batu. Apa Nabi sebut? Maka makhluk berkata, ya ibadur rahman, wahai hamba Allah, di belakang aku ada Yahudi, tangkap, bunuh. Batu pun, ya ibadur rahman, di belakang aku ada Yahudi, tangkap, bunuh. Syajarah pokok pun cakap, ya ibadur rahman, di belakang aku ada Yahudi, tangkap, bunuh. Illa, yang ni, illa syajarah gharqad, kecuali pokok gharqad ni, dia keep quiet, dia silent, dia sembunyi, dia sengap, dia tak bagi tahu pada orang Islam. Yang lain semua bagi tahu, tangkap, bunuh, tangkap, bunuh, kecuali gharqad. Maka gharqad ni duduk diam, walaupun Yahudi ada di belakang, dia diam. Ni Yahudi baca hadis ni tuan-tuan 1400 tahun dulu, depa lagi tahu kisah apa yang disebut dalam hadis. Kan itu hari ni puak Yahudi cukup banyak tanam pokok gharqad di sekitar Palestin yang mereka dah jajah takluk secara haram hari ni. Nak sebut dia apa, dia nak sampaikan mesejnya ialah puak Yahudi ni tuan-tuan depa lagi ke depan. Tu yang kata kalau kita tak tunjukkan kita indahnya, cantiknya Islam, depa condemn je tuan-tuan. Depa condemn je kita. Sebab depa hari ni depa menguasai teknologi. Instant, jenis cepat tuan-tuan. Jenis cepat. Tuan-tuan nak masuk Palestin, visa nak kena buat 45 hari sebelum bertolak, sebelum berangkat. Lebih kurang 45 hari. Dan dia akan check kita punya nama ni, tengok macam mana. Ada 3 tapisan. Satu yang disebut tapisan daripada pihak KDN, Kementerian Dalam Negeri. Bukan KDN Malaysia, KDN Israel. Malaysia tak boleh, dia tak pasport, tak boleh pergi sana. Mereka akan cek nama kita, nombor semua, nombor pasport ada semua, nombor IC. Yang kedua kita akan lalui tapisan yang kedua, yakni immigration. Bukan kita, Nun, Israel. Yang ketiga ni yang jahat ni, kita akan lalui satu tapisan pihak Mossad. Mossad ni tuan-tuan, kantoi. Yang ni kadang-kadang tak lepas. Oh, dia cukup canggih. Dia tahu kita punya nama, apa pun benda yang boleh dia masuk daripada database. So kalau dia nampak kita ni dalam Facebook, media sosial, kalau kita ni blogger dalam blog, kita duk hentam Yahudi, dia tahu. Dia ada tali barut. Orang Melayu pun ada yang ditarik tali barut Yahudi. Kita tu saya cakap tuan-tuan, setakat kita punya bahasa, ada orang yang boleh bagi tahu pada puak Yahudi. Ni paling kuat hentam Yahudi ni. Dia balun betul-betul hang, al-bantayun tadi, wal-sapuyun, wal-balun. Tuan-tuan, dengan sebab kita bantai Yahudi macam-macam, kita kata Tusah nak mimpilah tuan-tuan. Sampai di border Jordan nak masuk ke Israel, di situ pun dah 4 jam. So dia tengok senarai nama kita, minta maaf bro, keluar daripada sini. Dia tak bagi banyak cerita, dia tak cakap apa, keluar berambuih lah. Kita tanya apa hal, Tusah tanyalah apa hal, faham-faham tu dah lah, itu je. Baliklah tidur di Jordan. Baru ni 2 orang jemaah tak lepas tidur di Jordan, tak boleh masuk, dia pun tak bagi. Tu yang katakan zalim dan kejam Yahudi. Dia tak heran kita tak masuk. Kita je orang Malaysia, immigration di KLIA, kalau satu pelancong tak dapat masuk, kita rasa macam rugi. Tu yang kita pun taklah ketat sangat, ya. Kalau setakat nak tanya-tanya itu ini je, tak adalah interrogate sampai 4 jam. Saya dengan Ustaz Solihin Mohi tahun 2010 pergi ke London, UK, ada program di Airport Heathrow London. Saya dengan Ustaz Solihin Mohi berapa jam? 4 jam kena siasat tuan-tuan. Saya sebab nama Abdul Halim bin Din. Dia tanya saya, dia kata, are you sure your father name is Din? Weh, ingat main-main ke bapa aku nama Din? Takkan boleh main-main dan Din Dun ke pula. Dia tanya, betul ke pak hang nama Din? Rupanya dia tengok dekat-dekat, Osama bin Laden dengan Halim Din. La ilaha illallah. 4 jam tuan-tuan. Solihin Mohi sebab banyak cop pergi ke Lebanon lah, macam-macam, Syria lagi masa tu, dia tanya macam-macam. Tapi mereka tak boleh cong, kita jangan tipu. Mereka tengok kita jawab, cara jawab pun mereka tahu, body language kita mereka tahu. Ustaz Solihin jawab, dia tanya kerja apa, Ustaz Solihin kata business. Business, okay. Mu business apa dia?
Ustaz Serin kata aku bisnes buka kilang biskut. Cik ingatkan boleh lepas dah takat tu. Okey. Seminggu berapa biskut keluar? Berapa tan keluar biskut daripada kilang? Tuan-tuan nak jawab apa? Tak pening lalat nak jawab. Ni kita main hentam pakai jawapan. Ni tanya Ustaz Solihin. Ni kan mengajar kat sini kan. Cuba tanya. Betul tak Ustaz Alim Din sebut? Dia boleh sebut tu kilang biskut. Berapa tan seminggu? Sebulan? Berapa tan keluar? Kalau kita duk dia tahu dah. Hang cong aku, tipu aku baik hang ke dalam. Tuan-tuan. Cemas kami tak dihantar balik aja. Sebab kawan sana tolong, alhamdulillah lepas. Nak sebut kita ni tuan-tuan tak sangat macam tu nak tanya itu ini, tapi depa tak heran. Sebab saya kata tadi Israel sumber ekonomi mereka bukan pada pelancongan tapi pada teknologi. Google Yahudi tuan-tuan, bangunan cukup besar di Tel Aviv. Intel Yahudi, begitu juga dengan Microsoft. Ia pun Yahudi juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di akhirnya bila dah selesai tadi di border tadi, semua dapat masuk lah. Alhamdulillah kecuali dua tadi lah yang tak dapat. Dan semua berasa cukup
Syria bila mana sampai ke tempat yang bumi ini yang Allah sebut khusus di dalam surah Al-Isra pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was samiul basir. Kalau kita lihat ataupun rujuk di dalam kitab Isra' wa Mi'raj karangan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Imam Sya'rawi menafsirkan kalimah demi kalimah ni satu hari pun tak selesai tuan-tuan, cukup panjang. Ditafsirkan ambil ringkas cukup subhana. Mengapa Allah sebut dengan kalimah subhana, kenapa tidak alhamdulillahillazi asra? Bila sebut subhana, maknanya kita mentakdiskan, menyucikan Allah. Keluar habis daripada sebarang tanggapan ataupun andaian Tuhan ni ada kelemahan dan ada kekurangan. Oh, tak boleh. Bila sebut subhanallah, tiap-tiap kali after, selepas daripada sembahyang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu yang kita tiap-tiap kali, lima waktu sehari semalam, kita sembahyang, kita tak tinggal. Kita wirid tadi, subhanallah. Tu absorb, meresap. Maka bila cerita tentang Isra Mi'raj, kita tahu dah ini bukan satu dongengan, ini bukan satu benda yang tipu, bukan jenis yang kadzib yang menyampaikan berita ni. Yang cerita ni adalah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. He's telling a truth, benda yang betul disampaikan. Maka Allah pula menyatakan di situ, subhana maha suci aku. Allah bersumpah dengan maha suci pada dirinya. Alladhi asra, yang aku nilah memperjalankan Nabi aku, abdun, hamba. Kenapa kata Imam Sya'rawi tak disebut bi Muhammadin ataupun bi Rasulihi? Kalau Allah sebut bi Muhammadin bi Rasulihi, maka ada, akan ada pertanyaan demi pertanyaan, argument daripada puak musyrikin Arab Quraisy lagi banyak. Hei Muhammad, nampak ayat tu sebut bi Muhammadin, mu tak pi dengan badan ataupun jasad kamu. Ini mungkin hanya roh sahaja ataupun dalam mimpi. Maka Allah sebut bi abdihi, dengan hamba aku tadi, aku yang memperjalankan hambaku. So orang Arab dia faham terus abdun maksud dia ada roh, ada jasad, fizikal dan spiritual. Tu antara yang disebut lailan, waktu malam. Waktu malam di perjalanan, kenapa tak siang? Waktu malam ni waktu yang kita dekat dengan Allah. Waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asha, kata Allah dalam surah An-Naba. Malam dijadikan pakaian, siang kamu carilah rezeki bertebaran di atas muka bumi. Libasa, pakaian tu maksud tidur. Tapi maksud tidur tu bukanlah sepanjang malam kita nak tidur. Maknanya malam tu bagi orang yang tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufa. Ni yang diambil ni. Mereka tak meletakkan lambung mereka, rusuk mereka di tempat tidur. Orang yang beriman ni bangkit untuk apa? Yad'una rabbahum khaufa. Mereka munajat, bangun solat kepada Tuhan mereka. Waktu ni lah tuan-tuan, malam ni 1/3 malam yang kita cukup hampir dengan Allah. Tu yang kita bulan Rejab ni, ya, janganlah kita tinggalkan. Kalau boleh solat malam qiyamulail, tak banyak sikit, 2 rakaat pun jadi. Ambil paling kurang pun witir, satu rakaat pun jadilah tuan-tuan. Untuk sampai Syaban, Ramadan besok, lagilah kita bertambah-tambah. Dan dalam kitab Duratun Nasihin pun dah sebut macam-macam kitab yang kita mengaji ni, semua suruh kita jangan lupa malam, bangun. Ni yang kata lail, waktu malam. Dan daripada mana? Min aina ila aina? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini yang disebut daripada satu tanah yang lembah dan berbukit. Dan dia kan masjidil haram tu lembah. Dia lembah, maknanya bila sebab bila banjir, hujan turun cepat. Yang kata Mekah dulu banjir, memang sekarang pun macam tu. Bila air turun daripada bukit-bukit, dia satu tempat yang lembah. Inilah tempat di mana Nabi Allah Ibrahim bersama dengan Hajar Ismail menjadi penduduk awal di bumi Mekah pada waktu itu.
Hanya ada asas Kaabah. Belum lagi macam hari ini yang kita tengok dah ada segi empat sama. Inna awwal baitu wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa huda lil alamin. Rumah awal kata Tuhan bagi manusia beribadat di situ Bakkah yang berkat. Maksud Bakkah Mekah. Ni Nabi Allah Ibrahim ni yang mula sekali, dan di sinilah mulanya awal Rasulullah nak bertolak nun, nak bertemu Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha Mustawa. Cerita ni disebut di dalam Al-Quran dan disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih kurang ceritanya waktu itu Nabi selepas Isyak malam, kemudian atani Jibril, datang Jibril dengan satu kenderaan utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyad tawilun fawqa al-himar wa dun al-baghli yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Bukhari Muslim, hadis sahih. Nabi kata lepas daripada selesai pemprosesan pembelahan dada aku, fashaqqa min qisla sha'rati fastakhraja qalbi faghusila qalbi min ma'ul zamzam. Itu panjang hadis tu, saya ringkas-ringkas tuan-tuan. Maka selesai semua husya, semua uid ditelangkup balik, kemudian aku nampak telah ada depan aku seekor kenderaan ataupun seekor binatang kenderaan yang Nabi nak naik, iaitu buraq. Warnanya putih, tinggi sikit daripada himar keldai, rendah sikit daripada baral. Selangkah buruk ni melangkah sejauh mata memandang. Tak heran tuan-tuan, sekejap dah sampai ke Baitul Maqdis Aqsa, sekejap dah sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa. Daripada langit satu nak pergi langit kedua, sampai langit ketujuh, satu langit nak pergi satu lapis langit tuan-tuan, makan masa 500 tahun. Bukan macam kita duk sangka, oh ingatkan langit macam tu je dah. 7 lapis langit. 5 kali 7, 3,500 tahun. Tapi, Sidratul Muntaha tadi, Indah Muntaha, sekejap aja dah sampai dah. Kita tak pelik benda ni. Sebab jangan kita ambil dengan akal. Kita kena ambil dengan iman. Kita tak pelik tuan-tuan. Yang katakan, kalau sekiranya kita lihat lagi bagaimana Allah menidurkan 7 pemuda kahfi. Kita rujuk dalam suratul kahfi ayat 9 sampai ayat 26 tuan-tuan. 9 sampai ayat 26. Saya ambil satu ayat yang ke-9 bermula cerita kahfi. Apa Allah sebut? Am hasibata anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina. Sambung. Ajabah. Apakah kamu menyangka wahai Rasulullah, aku nak ceritakan kepada kamu cerita pemuda Ashabul Kahfi Warraqim. Ditafsirkan Ar-Raqim yakni anjing. Anjing yang disebut itu namanya anjing Qitmir. Saya ingat sekolah Kuala Pari Melembu. Siapa yang duduk Ipoh tahu sekolah Kuala Pari Melembu dekat Kacang Anjin. Saya sekolah darjah 1 sampai darjah 6. Ada satu cikgu, cikgu geografi, namanya cikgu Mustafa. Saya ingat lagi, tak tahulah meninggal ke dah ada lagi, tak tahu Allah, alam lama dah. Dia ajar, dia kata murid-murid, kalau kamu kena kejar anjing, kalau kamu tengok anjing nak gigit kamu, kamu sebut qitmir, qitmir, qitmir. Wallahu alam. Masa tu budak lagi kan, tak kerti apa benda. Oh, rupanya anjing qitmir, anjing Ashabul Kahfi yang ikut tu. Tak tahu lah tuan-tuan, try lah besok kalau kena kejar anjing, qitmir. Tapi kalau kena gigit, jangan salah saya pula. Saya nak cerita bagi petua lah dia, cikgu Mustafa, ingat lagi cikgu geografi, mana dia dapat, wallahu alam. Ni yang kata 7 pemuda kahfi ni Allah sebut min kanu min ayatina ajaba, sesungguhnya ini daripada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran aku, ajaba, yang menakjubkan. Tuan baca balik kisah dia dalam tafsir, tengok dalam tafsir Qurtubi ke Ibnu Katsir, 309 tahun ditidurkan oleh Allah. Ditidurkan oleh Allah, depa bangun-bangun tu rasa macam baru half day, separuh hari je. Allah tuan-tuan. 309 tahun. Ni cerita tu panjanglah, nak selamat protect daripada kejaman ataupun zalim Raja Decianus, Raja Rom yang bertindak nak bunuh siapa yang masih lagi mengesa mentauhidkan Allah. Yang kita pengajaran ni anak-anak muda ni, alhamdulillah ya, Masjid Ridwaniyah ni ramai syabab anak-anak muda. Syabaslah syabab yang datang hadir. Kalau tidak, biasanya kuliah pengajian ni yang ramai ni tuan-tuan, bakar-bakar jenazah je mari. Itu dia tuan-tuan. Allah. Yang batuk kering, yang lelah asma,
Oi, kita kata pak cik sempat ke nak habis khutbah ni? Baru alhamdulillahil qail. Batuk tu saya cerita. Hai, batuk kering, batuk macam-macam segala jenis batuk tuan-tuan. Anak muda takkan nak mari awal khutbah. Dia pun sampai akhirlah, ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Dan nak habis baru dia pun masuk. Takkan nak mari awal apa barang dia berkata kan. Baik dia pebalun dulu tempoyak patin di luar. Berani gam macam-macam lah gula lemak daging itu ni. Tu, tapi bukan di sinilah. Ni cerita pemuda di Zimbabwe tuan. Ha itu. Baik, pemuda kahfi balik tadi akhirnya ya, mereka selamat diri mereka daripada kejam Raja Diqyanus. Allah tidurkan, bukan mati ya, tidurkan. Tu, ini ajabah. Tu kalau ambil yang Al-Kahfi itu pun Allah boleh buat, takkan yang kata perjalanan mukjizat ni bukan benda yang pelik, benda yang kita yakin sebab ada iman. Itu cerita di bumi. Nun, bagaimana pula di atas nun? Bagaimana Allah sebut dalam surah An-Najmi ayat yang ke-13, 14, 15. Tuan boleh tengok semak balik. Allah sebut walaqad ra'a nazlatan ukhra walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa, kata Allah. Allah cerita peristiwa Isra' wa Mi'raj. Sesungguhnya kami menzahirkan rupa bentuk Jibril alaihissalam kali yang kedua. Nabi tengok juga bagaimana rupa bentuk Jibril yang betul, yang asal, yang origin. Kali yang kedua, kata Allah, di mana tadi inda sidratul muntaha, dan Allah sebut lagi di situnya indaha jannatul ma'wa. Artinya Nabi sampai dah lah ke syurga. Takkan kita tak yakin bila orang tanya syurga dah ada dah? Ya, tu hujah dalil dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Mana syurga dah ada, Nabi nampak macam-macam. Ni yang satu ni yang di syurga. Lepas tanam tuai, tanam tuai, tanam tuai. Mada tamsil ya Jibril. Apa ibrah? Aku tengok tanam kemudian lalu tu juga tuai. Padi sampai 6 bulan. Ya, jagung pun. Semua ni makan bulan derian setahun sekali. Tiba-tiba bila tengok dia bertanam tuai, pelik ni. Maka Jibril kata, inilah orang yang buat pengorbanan, perjuangan pada diri dan harta mereka. Nampak? Ini yang kata ibrah ni, pengajaran. Yang tuan-tuan hadir ni dengan motor, dengan kereta minyak dan sebagainya, tuan-tuan sikit pun tak rugi. Semua ni dikira oleh Allah, termasuk time, masa yang kita duduk ni lebih kurang 1 jam. Ini yang kata sacrifice. Inilah yang kita perjalanan tadi yang disebut road to jannah. Siang yang kita kerja ya, macam-macam lah, dengan teacher, cikgu, dengan lecturer, pensyarah, dengan engineer ya, ada yang petani, yang pekebun, macam-macam. Ada yang pencin menyandar setiap bulan, cik, 10 ribu dah dapat pencin ya. Yang jenis brim setahun sekali je lah kan, apa nak kata. Tapi okey lah, dah naik 2 ribu. Ini tuan-tuan nak sebut ni ya, nak sebut bagaimana kita hari ni berjuang tadi. So kalau kita berjuang, Allah akan nilai, Allah akan tengok bagaimana perjuangan kita. Kalau demi kerana Allah dan Rasul, maka kita akan dapat dia punya hasil tadi yang disebut bagaimana Rasulullah nampak dah di syurga. Cuma hari ni ialah yang nak sebutnya ya, dia kadang-kadang macam itulah. Waktu musim dia, kita rasa kuat. Oh, dengar semangat ustaz duk sebut. Esok ya, habis Ramadan besok tengoklah. Tu saya kata habis Ramadan, minggu kedua ketiga pun dah beransur dah. Bukan beransur lagi ramai, beransur apa dipanggil, ngesut keluar. Mana dah tak ada dah macam malam pertama. Tu yang kita heran. Habis dah tuan-tuan. Oh, bila lepas raya tengoklah habis kadang masjid ustaz. Minta maaf, kuliah tak boleh buat lagi. Awal no, apa dia pengurusi semua pakat cuti lagi. Tuan-tuan tak buat kuliah lagi sebab raya tu. Sebulan raya, sebulan cuti kuliah pengajian. Ada. Bukannya kata tak ada, ada. Nanti syat. Tapi ada yang dah malam kedua, malam ketiga raya dah ada dah. Ceramah perang Ahzab. Oh, hatu sedap. Kan sebab berlaku dalam bulan Syawal. Patutnya macam tu.
Ini yang saya nak sebut ni untuk akhirnya bila mana kita renung tenung dan menung balik. Ya, apa yang kita ambil tadi Al-Kisah Isra wa Mi'raj ke, ya, awal Muharram Hijratul Rasul, begitu juga Maulid Nabi, Nuzul Quran, dia tiap-tiap tahun macam tu, dia ulang, dia ulang, dia ulang. Kalau kita betul ambil setahun satu benda yang kita pegang, simpan, betul-betul amalkan istiqamah, berapa tahunlah kita dengar yang katakan ceramah sambutan Hari Kebesaran Islam. Tiap-tiap tahun, banyak dah sunnah Nabi lekat tuan-tuan. Tapi malangnya Isra' wa Mi'raj yang kita sambut, sedih. Hari ini punya kajian seluruh negara 85% tak semayang 5 waktu sehari semalam. Tuan-tuan, jelas 85%. Apa nak kata hari ini? Apa nak kata hari ini? Penagih baru setiap hari, penagih baru setiap hari. Baru ni saya ceramah di Tapah sempena hari AADK kebangsaan dan hari penjara. Ya, pihak sana beritahu setiap hari penagih baru ada 13 orang setiap hari di seluruh negara. Tu nak kata apa? Ni sedang berlaku. Saya ceramah di JPN Putrajaya, Jabatan Pendaftaran Negara, pegawai di JPN Putrajaya beritahu, tempoh ustaz 10 tahun sudah cecah 250 ribu anak luar nikah yang tak sah taraf lahir. Kebanyakannya adalah orang Melayu, Al-Melayuiyah Melayu. Itu yang registered, yang berdaftar. Itu saya tak cerita yang lain lagi. Ini cerita yang kita boleh ni nampak, yang kita boleh dengar. Apakah malang yang kita nampak pada hari ini? Keadaan yang berlaku pada bangsa kita sendiri, hadirin sekalian. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Tuan-tuan, takut ni ayat ni Allah sebut dalam Quran. Allah kata kalau sekiranya kamu berpaling, kamu tak serius, kamu tak pegang betul-betul Islam, walhal kamu kata kamu Melayu sinonim dengan Islam. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum. Allah akan tukar, gantikan dengan kaum yang lain yang akan gantikan kamu. Dan thumma la yakunu amsalakum. Mereka pasti tak akan jadi macam perangai kamu, kata Tuhan. Mereka jaga Islam sungguh, mereka berjuang betul-betul atas nama Islam. Tuan-tuan, takut. Apa yang telah berlaku di Bosnia tahun 1995, 1997, within 2 years, 1995 to 1997. Perang Bosnia ni habis umat Islam, tuan-tuan, dia pelanyok, disemelih bukan sikit orang, dia bunuh perempuan-perempuan, ibu sekalian, dirogol oleh puak-puak Serbia dan Croatia. Apa yang berlaku? Padang jarak, padang terkukur, 200 ribu habis dia bunuh. Macam ikan sardin je dia buat. Siapa yang dah pergi tahulah, negara Balkan termasuk, kita pergi ke Bosnia, Sarajevo. Entah sebab apa dia, penghayatan Islam. Bukan kata tak ada Islam, ada. Macamlah Syekh Mahmud apa dia, Syekh Muhammad Abdu, seorang ulama Mesir yang dia keluarkan satu fatwa yang cukup kontroversi pada tahun 70-an. Dia kata apa dia, aku pergi ke Paris, Perancis, aku nampak Islam tanpa Muslim. Aku pergi Mesir, aku balik negara aku, kata Syekh Muhammad Abdu, aku nampak Muslim tanpa Islam. Tuan-tuan, Bosnia negara Islam. Tiba-tiba bila mana masjid Jumaat tak dibuat, khutbah tak ada, Quran tak dibaca, semayang tidak. Kalau tuan-tuan pergi shopping mall dia di Sarajevo, wanita-wanita ni kita tak kenal mana Islam, mana Kristian, mana kafir ni, sama je, duk dada terbelah, lurah dendam, parit buntak, gitulah lebih kurang. Tuan-tuan, nak kata ni Muslim ke? Tak tahu ni yang katakan wanita Sarajevo, Bosnia. Rupanya Allah bagi satu, ini yang katakan, kita nak kata satu musibatul jazak ataupun musibatul balak ataupun musibatul tarbiyah. Ulama ada membahagikan 3 jenis musibah. Itu panjang, kuliah akan datanglah, kita akan sambung kalau ada rezeki. Kan? Apapun, ini satu signal daripada Allah. It is not a time for us to talk about Bosnia Herzegovina, but it is a time for us to think who will be the next. And among political observers, they said Malaysia may be the next. Ada satu majalah selepas perang Bosnia ni dia sebut. Jangan kita sebut dah pasal Bosnia lah. Sepikir dah hari ni, negara mana pula jadi macam Bosnia, target puak-puak ni, tuan-tuan. Dalam hadis yang cukup panjang Nabi sebut daripada Imam Abu Dawud yang meriwayatkan,
Apa kata Nabi? Yushikul umam antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Apa maksud? Seluruh dunia ni, kata Nabi, waktu ni akan kerumun di mana saja ada umat Islam dan negara Islam. Nabi buat perumpamaan macam makanan yang tersedia di hadapan kamu, kata Rasulullah. Tak sabar lagi dah. Dia pun nak balun, nak ganyang, nak gasak habis umat Islam kalau boleh yang ada di dunia. Terus saya kata Israel, Yahudi yang ada di Palestin, di mana-mana. Sampai sahabat tanya, "Wa min qillatun nahnu yawma idzin?" Adakah sebab bilangan sikit? Nabi jawab, "Bal antum yawma idzin kathir walakinnakum ghusaun ka ghusai sa'ili." Bukan sikit wahai sahabat, banyak. 2 bilion hari ini umat Islam di seluruh dunia. Kan tetapi kualiti macam buih-buih yang timbul pada waktu banjir, kamu sentuh pecah habis. Semayang 85% tak semayang di Malaysia. Ni yang kata kualiti macam buih-buih yang timbul pada waktu banjir. Bukan sikit, 15 juta. Kalau kita padu sungguh-sungguh ni, kita gembling betul-betul tak berpecah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Yang kata Yahudi ni, kata kami tak takut dengan puak-puak Islam ni. Melainkan kami tengok masjid subuh dia macam Jumaat. Subuh macam Jumaat. So, waktu itu baru kami rasa takut kepada orang Islam. Ni puak Yahudi cabar, tuan-tuan. Allah. Ni kita kata akhir zaman. Tu, kalau kita tak sayang Islam, Islam tak peduli. Aku tetap aku, kata Islam. Ampu tak ikut aku, aku kan pergi. Kitalah yang rugi. Sebab kita tadi mengaku Islam, tapi apa yang sebenar yang berlaku? Penghayatan tadi. Kerana itu bila kita sambut apa pun, sambut hari kebesaran, kita bukan hanya sambut, bukan hanya memperingati, tetapi kita menghayati. Itu baru betul kita Allah jadi menghayati. Maksud dia berlaku sepanjang masa dan sepanjang zaman. Sebab itu Isra' Mi'raj. Kalau nak cerita untuk 1 jam memang tak cukup. Baru ini belum lagi nak atas langit kemudian turun, dah 9-5 minit lah, tuan. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki besok, ya, kita jumpa lagi lah pada kuliah-kuliah akan datang. Dan saya pun duduk di Ipoh ni bukanlah jauh sangat. Walaupun di Ipoh, insya Allah pun ada juga kalau program di sana, saya pergi sana. Dan insyaAllah kalau ada rezeki kita boleh, ya, di sini lagi jumpa, dan mudah-mudahan ada kesinambungannya. Ya, mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa dan tersilap kata. Yang baik datang daripada Allah, dan salah silap yang lemah itu daripada kekurangan diri saya. Sebelum saya mengakhiri, ada sikit promosi 1-2 minit, ya, yang saya bawa hari ni, malam ni. Minyak ni minyak wangi yang saya import daripada Dubai, yang dibuat daripada bunga marjan. Minyak ni ada khasiat dia. Kemudian minyak ni telah disifak di doa dan dibaca ayat-ayat ruqyah, ayat Quran oleh berbahagia tuan guru kita Fadil Ustaz Datuk Ismail Qamus. Jadi minyak ni pengasas saya dengan Datuk Ismail Qamus di pasaran dah 6 tahun. Alhamdulillah. Saya minta izin dan Datuk pun bincang dengan saya untuk buat minyak ni. Bukan saja-saja buat, tuan-tuan. Bukan guna nama pakai Datuk dah. Ni Datuk sendiri yang beri nama ni Raihanah Syifa. Jadi ustaz, boleh kita, ya, kita jalankan usaha ni mudah-mudahan. Sebab Datuk pun tak larat sekarang, uzur nak pergi berubat, nak rawat. Satu negara tak macam dulu, ya. Sebulan ada sekali 2 kali je ceramah Datuk. Itu pun berpapah. Saya nak bagi tahu keadaan uzurnya Datuk Ismail Qamus. Itu pun duduk di atas wheelchair. Ya, selalu. Baru ni pun baru jumpa Datuk. Alhamdulillah. Ya. Kita pun yalah, bertalaki, belajar. Walaupun macam tu, ilmu yang mana ada, kita ambil selagi ada. Selagi ada nyawa, mudah-mudahan. Jadi Datuk kata, okey ustaz, ni minyak ni alhamdulillah 6 tahun di pasaran. 100,000 botol. Bukan sikit tuan-tuan. 100,000 botol laris dah seluruh negara. Sampai dah Singapura, Brunei dan juga ke Eropah. Untuk apa ustaz? Yang pertama, buat pendinding daripada gangguan jin makhluk halus. Saya ringkas cerita, macam-macam masalah. Ya? Ada yang baru dengar nama Datuk Ismail Qamus menjerit pengsan di Pahang, Pulau Pinang, di Pucung. Ya? Ada di Kampar, Perak. Dia punya kedai kek disihir. Setiap kali nak buat kek tepung berulat. Sebulan pakai minyak ni, alhamdulillah. Elok naik tepung tak berulat dah. Ada anak di Teluk Intan, Teluk Ensin. Lagi 2-3 hari nak kahwin. Tiba-tiba tak nak kahwin. Orang sihir. Kebetulan bapak dia ada beli dengan saya pakai. Besok tanya nak menikah dah Alung. Bukan lagi nak menikah. Dia tak sabar pula nak menikah. Abah. Ha, pula dah. Alhamdulillah. Dia tulis insin. Kemudian di Johor, rumah gangguan. Berantuk lah kita sebut. Pakai satu family. Oh dia lawan lah. Bergegar bilik air. Salah satu shilling. Atap pecah. Meletup.
Ha, itu saya kata kat apa, jangan bimbang. Itu awal, peringkat awal memang macam tu. Dia ada kesan sikit. Ha, itu insyaAllah tuan-tuan, sudah elok dah. Dan apa dia, ada yang sahabat saya di Ipoh, busung perut sihir, 3 hari pakai dengan izin Allah, elok. Ada yang tak boleh tidur setahun, elok pakai. Boleh datang balik tidur lena dia, alhamdulillah. Ha, itu yang pertama, banyak lagi itu sebagainya saya sebut. Yang kedua untuk anak-anak, pelembut hati, penerang hati, dan juga untuk kuatkan hafalan Quran dan macam-macam lah. Nak exam, periksa, elok pakai, sapu kat kepala. Anak saya dah tak melawan ustaz, cakap elok lembut, kemudian senang bangun subuh, baca Quran. Dan begitu juga anak-anak kecil yang kerap menangis malam ni, elok siang malam menangis, elok. Bukan takat anak, dengan mak-mak pun calik ni kalau dia menangis tengah malam juga. Ha, itu. Dan termasuk yang belum jodoh, dah ada testimoni Terengganu, kemudian di Selangor. Jodoh kena buat mandi tuan-tuan. Sebetul buat 3 kali mandi insyaAllah. Telepon, alhamdulillah ustaz, saya nak nikah dah. Ingatkan nak nikah dengan ustaz. Taklah, dah ada lah ustaz calon yang macam tu. Alhamdulillah tuan-tuan. Itu yang belum jodoh, dah jodoh. Malam ni siapa yang dah jodoh, nak jodoh sekali lagi, itu pulang pada tuan-tuan. Mudah-mudahan. Inilah tawakkul rezeki. Baik, yang ketiga untuk suami isteri. Ada yang nak cerai, tak jadi bercerai. Alhamdulillah, elok. Sahabat saya di Manjoi. Allah, muda lagi, pegang, sentuh, tak boleh, jenuh, kejur, lari, tak dapat tuan-tuan. Pakai-pakai minyak ni, dia kata dia pula lari, bini pula mengejur. Yang tu, siapa nak kejur, mengejur dengan laki bini. Kan, jangan sampai tak main subuh bagi besok, sudahlah. Di Singapura, di Kedah, mati pucuk 6 tahun. Alhamdulillah, bukan pucuk ubi. Lompat balik orang tu tuan-tuan, tu dengan izin Allah. Datuk Ismail Kamus dah baca dah. Saya kena sebut, Datuk dah baca dah ayat-ayat tertentu untuk suami isteri. Ha, itu tuan-tuan pandai-pandailah dengan izin Allah, alhamdulillah. Dan akhirnya untuk digosok sapu urut, mana-mana anggota badan yang sakit, daripada kepala sampai ke ujung kaki, migraine, buasir, semua tu saya sebut ada testimoni. Ya, di Sungai Siput, di Sungai Siput, strok, lumpuh separuh badan, bukan sebahagian badan, separuh badan. Minyak ni dengan izin Allah, dia pula jadi stokis minyak ni di Sungai Siput. Saya ceramah di Sungai Siput, alhamdulillah. Ya, kemudian di Kulim tu, masya-Allah, organ dalam, hati rosak, paru-paru rosak. 10 botol dia amalkan, alhamdulillah. Kalau dalam ni buat minum, titik dalam air, jangan banyak, setitik dua buat minum. Di Sya'alam, batu karang, umur 80 tahun haji ni, pecah batu karang, elok sembuh, dah boleh pergi masjid. Sebab doktor tak boleh operate, faktor usia. Ha, itu dengan izin Allah. Ya, yang demam kuat, panas dan sebagainya, batuk berterusan, elok buat minum. Di Lumut baru ni, Seri Manjung, muslimat yang fibroid, masalah fibroid, 3 tahun ulang hospital tak selesai. Bukan orang lelaki punya sakit tuan-tuan, ni orang perempuan, fibroid. Ibu-ibu, tapi bukan sebotol, lebih 20 botol. Ha, lebih daripada 20 botol dia amat dengan izin Allah, elok. Dia telefon saya, alhamdulillah ustaz, dengan izin Allah. Dan akhirnya di Perlis, isteri rawat suami yang penagih dadah, sampai sekarang tak menagih dan tak tinggal solat tuan-tuan. Ini kata orang kita retio. Ha, orang Perak yuk retio, ikhtiar, retiak lah. Apa yang kita boleh, yang kita mampu, wallahu yashfi, sebahagian yang besarnya Allah yang nak menyembuhkan. Kita serah pada Allah. Siapa berhajat sebetul, harga 30 250, promosi malam ni di belakang sana, bukan sekarang, lepas daripada solat isyak nanti boleh dapat dengan sahabat saya. Sebetul 30 250, 400. Jadi eloklah beli 4 botol sekali, takut tahun depan pula baru kita nak jumpa ni tuan-tuan. Ya? Tak ada duit, jangan bimbang, cari bendahari masjid, jangan sapu di masjid, sudah. Ha, itu je lah tuan-tuan. Ya? Nak umumkan apa dia yang seterusnya, jangan langkah, jangan masuk botol ni ke tandas, tu je pantang dia. Dan sahabat saya juga bersama dengan saya daripada Kuala Lumpur, dia bawa naskah Quran untuk tujuan wakaf, satu naskah RM30 untuk wakaf pada arwah terpulang tuan-tuan. Nak wakaf pada bulan Rejab yang mula ni pun lagi elok. Ya, RM30 satu naskah. Sekadar itu, qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي والرسول. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمة ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم أجلنا بسوء الخاتمة. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.